Dan akhirnya Habib Hasan juga sekaligus menjadi eksekutif produser di film terbaru saya. Dan Masya Allah, berkahnya beliau tadinya yang susah-susah, setelah beliau turun tangan semua kemudian Allah rapikan. Bahkan di tahun ini ada sekitar 500 film lebih yang harus mengantri tayang karena tidak tayang di pandemi di bioskop nasional. Dan ya mana mungkin anak kecil bisa melawan mereka-mereka yang mungkin produser-produser hebat dan produser besar. Tapi berkahnya Habib Hasan Ja'far Asgaf lagi-lagi, dan doa dari seluruh jamaah Majlis Nurul Mustofa, akhirnya di antara ratusan film, film Imam Tanpa Makmum diberikan jadwal tayang tanggal 19 Oktober di seluruh bioskop di Indonesia. Saya cuma pengen bilang satu yang saya rasain selama ini sama guru saya Habib Hasan Ja'far Asgaf. Diajarkan cinta dengan Nabi Muhammad SAW, diajarkan berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Ternyata saat kita gak mikir-mikir berkorban buat Nabi Muhammad SAW, buat guru, suatu saat kita gak kepikiran lagi gimana jalannya, Allah berikan jalan itu, dan gak lewat siapa-siapa, lewat jalan-jalan yang terbaik. Maka dari itu Habib Syakir juga mutasyakuran mengucapkan terima kasih banyak kepada Habib dan kepada seluruh jamaah Majlis Nurul Mustofa. Dan bismillahirrahmanirrahim, dengan berkah Nabi Muhammad SAW dan berkah guru tercinta Habib Hasan bin Ja'far Asgaf dan para habaib, para ulama, saya umumkan film Imam Tanpa Makmum akan tayang di seluruh bioskop tanggal 19 Oktober 2023. Satu niat saya, semoga film Imam Tanpa Makmum sukses dan kita bisa bantu lagi dakwah guru kita Habib Hasan bin Ja'far Asgaf. Amin ya Rabbal. Takbir Allahu Akbar. Semoga yang nonton cepat dapat imam atau makmum. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, itu aja pengumumannya. Tanggal berapa? Tanggal 19 Oktober, hari Kamis. Ada hadiahnya nggak buat jamaah? Jangan orang disuruh nonton kagak ada hadiahnya. Hadiah apa tuh? Terserah umumin. Door prize. Gak tau. Gue ulang tahun aja gue kasih motor. Lu mau ngasih apa buat jamaah? Oke, apa? Mau apa? Oh, maunya nonton gratis dong, Bro? Enggak, itu gini bilang sama jamaah. Kalau sampai penontonnya 3 juta orang, dapat hadiah mobil gitu. Jadiin enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nazar di Majlis Nurul Mustofa, kalau Imam Tanpa Makmum tembus 3 juta penonton, jamaah mintanya haji, bukan mobil. Oh, oke. Okay. Tapi diundi. Oke. Okay. Kalau sampai 3 juta. Tapi hajinya yang plus. Wis. Gimana? Siap. Kalau ngulang lagi kan, ini cuma haji mau mobil. Haji. Ulang haji dapat mobil. Iya benar juga ya, haji aja kita disono minta ya, pasti dikabul ya. Iya benar-benar. Yang bayarin haji, ya fakir, yang ngasih mobil, Ustadz Yasin. Allah. Oke, bismillah, Bib Syakir Nazar nih, kalau Imam Tanpa Makmum penontonnya tembus 3 juta penonton, kita kasih hadiah berangkat naik haji buat jamaah Majlis Nurul Mustofa. Berapa orang, Bib? Oh, itu hak saya. Bangga saya punya adik begini, Pak. Yeah. Nanti yang lagi di Abdullah bin Ja'far Asgaf, tepuk tangan. Tepuk tangan semuanya. Nanti kita pakai haji. Ya, Habib
Abdullah bin Ja'far Haji ya, Haji bin. Siapa? Kan umroh. Ananta. Haji. Kalau pakai Ananta itu bisa setengah. Ada diskon dari Ananta, oke. Okay. Lu gila mengguru. Tembus, bismillah, tembus 3 juta penonton. Buat berapa orang? Kalau umroh buat 10 orang, kalau haji buat 5 orang. 5 orang. Terserah mau yang mana ente, mau ngasih orang jamaah umroh apa haji? Umroh apa haji? Umroh haji. Umroh apa haji? Kalau 3 juta penonton tadi sambil ngitung untungnya. Kita kasih Bib buat jamaah Nur Mustafa 5 haji 5 umroh Bib. Tepuk tangan. Saksinya antum semua dan Habib Abdullah. Langsung sekarang Habib Abdullah ente berdiri. 3 juta penonton. Oh, nyampe nih insyaallah. Kita saksikan mulai sekarang sudah mulai gencar dipromosikan ya. Siap apa tidak? 5 umroh, 5 haji. Ya, insya Allah travel Ananta. Betul? Deal? Deal. Takbir! Allah Allah Muhammad! Allah masalah salim balik kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bayar. Tapi insya Allah hadirin, karena selain di Indonesia, berkah guru lagi nih. Kemarin pas diajak ziarah ke Singapura. Berkah diajak ziarah ke Singapura, film Imam Tanpa Makmum insya Allah akan tayang juga di Singapura, Malaysia dan juga Brunei. Jadi semoga insya Allah nyampe 3 juta penonton. Amin Beb. Amin ya Rabbal Alamin. Berkah di Nabi Muhammad SAW.